Welcome back to Bella. Hi guys, so long time no see. So sekarang ini saya mau buat satu review. Saya mau beli make up Christmas present. So ini brand from saya beli dari Shoppee Mall. Nama dia LAMUSELAND. Actually this one is a brand from China. Tapi kita try, why not kan? So ini sudah ada liquid, foundation. Saya ada beli mascara, concealer, ada eyebrow pencil, eyeliner, this one, blusher, lip gloss cream. This one is a tester guys, tester. Sebab yang ini sengaja tidak beli yang besar, so yang ini yang tester. Dia ada jual. This one, the small one nih, harga dia satu ringgit. Tapi dia tester lah. Kalau kamu mau yang besar sedikit dalam 3 ringgit something macam tu. So this is the first time yang kami try this product. So kalau produk biasa saya guna dua jenis saja, Maybelline dengan L'Oreal. Tapi kalau Maybelline, most of them is Maybelline. Maybelline semua pun itu yang mampu sebenarnya Maybelline. Tak mampu membeli yang mahal-mahal. So kebanyakan lipstick Maybelline L'Oreal. Itu jadi yang dapat kita mampu. Nah, sekarang masih jelas cuci muka. Oh nice. Abaikan jauh warna kulit itu, warna tangan hangus, sampai jadi panas, sunburn. Saya sudah cuci muka. Actually tidak pandai pakai foundation ni. This is first time guna. Kamu coba lagi nak. Oh, dalamnya macam ni. Macam ni. Liquid fashion. Facial liquid foundation. Yang ini color 04. 04, saya ambil 04 yang tak sikit. Saya so, akan ambil this form. Sepatutnya dia pakai foundation dulu kan guys. Foundation, kita pakai foundation dia. Oke. Okay. Wangi. Kita simpan pencil minyak. Dia macam terlalu okay, tidak not bad. Masih kita lihat guys. Coverage tak juga terlampau cover lah, cuma dia ringan. Dia ringan. Okay, foundation sudah. So sekarang kita try concealer. Concealer, okay, repair concealer. Concealer ni, oh, dia macam ni. Dia lupa lagi. Sayang ni saya cuma akan guna untuk bekas-bekas jerawat saja lah, bekas-bekas. Okay. So muka kami tak berapa banyak, so saya akan tutup bekas-bekas jerawat. So sepanjang kita tolakkan, kita di simpul-simpul aja guys. So aku ni tak pandai makeup sebenarnya. So kalau mana-mana yang memang makeup artist tu, maaf lah, kami ni makeup biasa aja. Tak pandai mau blend-blend macam mana. Tak pandai mau kasih wah cantik, bidudu bandar. Just macam yang biasa-biasa, makeup biasa-biasa main-main. Biasa lah, beginning main-main. So by the way guys, saya punya lain lain-lain color. Try dia, kita punya.
Untuk yang di sini nih, dia punya produk nih, sebab kami tidak, dia tidak tidak beli dia punya eyeshadow, so saya akan guna itu yang memang saya punya, ada di dengan saya lah. Nah, yang ini saya cuma Maybelline, ini lama sudah, habis sudah. Ini kali yang paling kena sama apa karena search gitu-gitu sama gitu. So kita pakai ini kali aja, menangkan kita tidak beli, so. Oke, cukup. Kita guna yang simpel-simpel aja. Yang simpel-simpel di makeup kita. Tak pergi mana-mana pun, cukup tidur aja. Dan langsung kita pakai bedak ini dari Maybelline Fit Me. So, kita pakai yang sedia adalah yang kita cari apa lagi yang saya beli eyebrow pencil. Jadi kalau untuk eyebrow sebenarnya sih nggak pandai buat eyebrow, ini juga sangat macam hutan dalamnya. Saya kita try ini nama LAMUSELAND. Oh dia ada macam ini, sebenarnya kiri begini ya, sih nggak pandai guna sebenarnya. First time pakai eyebrow. Oh dia macam, oh dia begini guys. Mana guna? Sisa mana guna nih? Ini berapa? Berapa si sikap sikap jalan? Wow. Sangat hitam lah guys. Macam sinchan. Rambut terang setelah hitam jujur. Then next eyeliner, ini semua eyeliner. Kalau untuk eyeliner ini jenis yang sangat mesti wajib guna eyeliner. Maka pen macam tu. Kita try ya guys. Mungkin saya suka yang tebal. Kan tebal.
Oke. Kalau yang ini eyeliner ya. Gak tau lah nanti kalau macam kena air nih macam mana. Tapi kalau untuk cara apply-nya, sub eyeliner sih sangat mesti mesti ada eyeliner. So, kalau ada ini eyeliner, dia punya poin daripada 10, 8. Sudah ini. Hypercure. Daripada Maybelline. Ini yang memang gak bertahun-tahun sudah. Gak tau mungkin ada 5 tahun sudah guna benda yang sama. So, sekarang kita guna, oh kita belum guna blush on. So, blush onnya nih, yang cincang nih. Oh, cantik. Cantik. Blush. Ini warna desire. Sebab kalau untuk jenis-jenis macam muka, warna kulit kami yang gelap-gelap macam ini, mungkin oranye ataupun merah, macam merah mata macam itu yang sesuai lah. Ini untuk natural, oh natural natural look, ya oke. Sebab warna dia udah langsung muncul, so kena apa apply balik balik lah. So kalau untuk dia punya blusher, sebab mesti mau banyak kali apply, mungkin 7, tapi cute. Warnanya sangat cute. Ini yang merah, sis memang suka warna merah. Kalau yang paling minat ini Maybelline. Maybelline Super Stick Matte. Ini makan, lepas makan pun masih lagi dia pak. Masih lagi ada cat dia. Ini warna merah 220 Ambition. 220. Ini kalau kamu mau beli dia punya harga enggak pasti kalau sekarang macam 30 something lah, 32, 35 juga ya. Memang sangat-sangat Maybelline. Oke, sekarang kita try mengenangkan warna-warna ya ada warna-warna macam natural. Kita try warna yang natural. Oh, terusnya di of course. So, kita try the natural look. Oke, ini ada 4. So, semua yang ini 1 ringgit ah guys. Harganya 1 ringgit. Tapi kita dapat beli satu aja, soalnya simple. Saya rasa dalam buat macam ini untuk sampel sama gimana tau kamu mau beli yang besar. Besarnya macam dalam 28 something atau 30 ringgit lebih something lah. So yang ini warnanya patch 02, ada satu top 09, breath 05, dan ini sin. Have you seen to me? Yes, gitu. 12-an. So yang kita mau try saat kita sekarang nih macam ada natural natural. Coba kita try 02 top. Ini favorite. Baru 2 ringgit 30 sen guys. Nah, nampak bayang bayangan meja sis yang kotor kayak barang. Kayak ini semua sudah pakai. Oke, okay. Itu aja simbol apa namanya makeup pun sebenarnya just mau having having fun aja. Oke, yang matte. Oke, okay. Kalau dia super soft, macam bukan Bella. Except kalau orang yang kenal saya, dia akan nampak merah menyala sejak dia punya, I mean dia punya apa? Oh, we forgot to wear the mascara. So, sekarang kita pakai mascara. Okay, kalau macam tu, okay. Buat 9 item, oh, ialah 10 item. 10 item cuma 100 tak pasti, tapi dalam 100 kamu dapat 10 item murah, gila kan kalau bilang. Oke,
sekarang kita try dia punya mascara. Masa mascara. Okay, this is the mascara. Volume and curl mascara, extra long and lasting. Dia punya apa? Extra long and lasting. Cantik. Cantik. Dia punya brand nama dia. Packaging dia 10, semua 10. Memang cantik. Try. Sekarang ini nice, bagus, serius, 8. So kita tidak tahu lagi dia kalau kena air macam mana. Sebab kalau kami ini memang pencinta, bukannya pencinta, memang Maybelline, memang semua Maybelline. Kalau untuk kosmetik sih memang semua Maybelline. So tidak tahu yang lain macam mana dia punya beberapa kesan aja. So memang ini, kalau untuk cara apply 10, 10 per 10. So sangat senang. Sangat senang untuk blend. So inilah hasilnya. Makeup sis. Kapan dia pakai? Alright. Oh iya. So this is how I look. Okay guys. Thank you for watching and bye-bye.